khususnya oleh penyokong-penyokong dan juga Neto Pessoa. Terus percobaan. Tommy Sabah mengasah. Jalan ke belakang satu gerakan mulai. Tommy Mawat cubaan terus. Oh sayang, tetapi Datuk Ong Kin Sui kepada Tommy Mawat untuk terus berada dalam kesebelasan utama pada permulaan musim Liga Super bagi tahun 2022 ini. Tetapi dia juga Tommy Mawat berada di sini. Ashar cuba menghalang gerakan kelecehkan dan pantas dilarikan. Tackle dari belakang, kad kuning sudah pastinya sendiri. Jelas sekali dia mencari kaki Syarwaz. Satu gerakan masuk, namun tenang situ Afiq Fazail. Oh, dia melakukan passing atas sampai dan kali Abah perlu melakukan hantaran-hantaran ke depan. Bola banyak bermain di bahagian mereka sendiri. Itu dia kepada Taiki. Tommy Mawad Badar jaya mendapatkan bola tersebut. 1-2 ataupun turning yang baik daripada David. Tommy Mawad. Oh, satu tackle daripada masih bergema walaupun masih 0-0. Saksikan tackle itu. Sekali ini kaki kanan, satu antara ke tengah, tandukan. Kurang tepat pula kan yang berjaya dilakukan oleh yang melakukan tandukan dan mengeluarkan agak jauh dari kawasan penalti. Namun masih lagi dalam penguasaan Sabah. Neto terkena tiang gol. Satu lagi asakan. Percubaan Neto Pessoa mengenai tiang kanan pintu gol Seri Pahang. Kurang kemah dapat dirampas oleh Kamal Azizi. Zafri Yahya sekarang ini. Tarikan yang dilakukan oleh Tom. Cantik daripada Matheus Alves dikeluarkan oleh Tommy Mawat. Lagi dan percubaan dilakukan agak lemah. Cross dilakukan dalam kawasan penalti. Ra Wilson untuk Tommy. Satu hantaran cantik, peluang dan itu dia gol. Saya kira bola itu terkena pemain nombor 13 pasukan Seri Pahang yang sedikit. Menyukarkan Eskumaran untuk bergerak. Percubaan jauh. Tommy. Tommy Mawat. Satu transfer of play dilakukan. Pada Tommy Mawat, cross ke tengah mungkin. Crossing daripada Tommy mencari Kagayama, pemain Jepun. Satu antara ke tengah sekarang ini. Putur, namun kembali kepada Tommy Mawat. Pada peluang bagi pasukan Sabah FC. Lakukan hantaran jauh, namun kali ini tepat ke tepi. Dan crossing yang dilakukan. Oh. Tommy Mawat pada, cantik. Percubaan Tommy Mawat pada sudah pun berakhir, sudah pun dilalui. Satu percubaan kencang. Masa-masa ini sekali lagi hampir kehilangan bola di situ. Nafis Abdul Wahab. Pasukan NSFC, David berada di situ berjaya untuk membuat. Terus saja Matheus Alves mengambil bola tersebut. Tommy Mawat kepada Badru Bastia, kembali kepada Tommy. Satu antara yang baik sekarang ini. Kanan, mungkin crossing yang dilakukan. Tommy Mawat lebih bersedia untuk mendapatkan bola itu, menghantar jauh mencari Neto Pessoa. Oleh Syabini Alawi, sekali lagi follow up yang di oleh Sadir Ramdhani, pemain import daripada Indonesia menuju rempatan padu kaki kiri. Alawi bersedia dan kemudiannya bola yang dat Pessoa. Tommy Stuart Wilkin. Tommy Mawat. Tommy kembali untuk Abri Yahya. Mawat Badar. Tommy kepada Taiki Kagayama, tidak offside kata. Antaran ke tengah yang sudah dapat dibaca oleh Tommy Arif. Sekali Arif Aiman, skill yang baik ditunjukkan oleh Arif Aiman dan tackle. Perhatikan lagi sekali di sini. Oh, jelas tackle ke arah Tommy Mawat. Sabah pula sekarang ini. Kena Rawison ke sebelah kiri kepada Tommy Mawat. Naik ketika bola mudah di kaki mereka dan kali ini peluang. Oh, belakang pada Tommy membuat cross ke tengah.
Peluang. Oh, satu. Sudah pastilah beberapa pemain tidak mempunyai masalah. Peluang sekarang ini bagaimana? Satu rembatan terus yang dilakukan oleh Tommy Mawat. Tiba-tiba saja kita dapat lihat bola dapat di ramp. Syansel Baraj. Amri sudah membaca. Dikeluarkan oleh Tommy Mawat. Sekali. Dengan kemenangan 5 kali berpihak kepada Sabah dan 4 kali berpihak kepada Sarawak. Tommy Mawat pada. Oh, yang dilakukan ataupun hantaran lintang yang mau di. Lepas Rawilson. Sabah mengasah ketika ini. Rawilson. Adakah bola berjaya diselamatkan di? Ya, betul. Zakwan mungkin akan membuat crossing cantik daripada Zakwan. Cuba membuat dummy. Zakwan mencari rakan. Tommy Mawat membuat tackle dan akhirnya membuat satu kesilapan yang dilakukan oleh Jackson. Namun Tommy lebih cekap untuk menghalang David Mawutor, dijatuhkan. Cuba dihalang oleh Harrison Batuil yang dapat merampas bola. Bola dalam kawalan Tommy Mawat. Kawalan yang baik daripada Tommy Mawat. Cuba diberikan tackle. Tommy Mawat melakukan hantaran lintang. Tommy Mawat pada. Dibayangi oleh Bakiudin. Dan mencari David. Dikeluarkan oleh pertahanan pasukan. Terus membuat clearance ke tengah. Tommy yang berada di situ ke depan mencari Amr. Itulah yang membezakan. Sandy Souza. Tommy mencari Taiki Kagayama di hadapan. Pada ketika ini, Nosyami tetapi ada pelanggaran yang follow up. Kita dapat lihat bagaimana Nosyami sebenarnya saya yang dapat saya. Satu lagi antaran ke tengah kali ini. Cuba untuk Tommy Mawat. Tommy mungkin mencari Taiki ataupun siapa mungkin membuat crossing kepada Taiki Kagayama di hadapan. Naito pemain import daripada Brazil. Cari Cik Rashid Cik Halim mencari rakan di hadapan. Tommy Mawat mengeluarkan rampas mula oleh pasukan Sabah di sana. Sadil sudah tadi hampir saja dia terjatuh. Satu hantaran silang dari sebelah kanan pula kali ini. Tommy terus melibat bola daripada hantaran silang. Sudah berada di kedudukan Fapos yang baik. Rasa yang kedua ini Tommy dibawa keluar. Pemain yang baru saja dihilangkan kad kuning sebelah tadi. 22 adalah Stuart John Wilkin dan juga Rowilson Batsi.